Selamat sore. Selamat sore juga. Oke, sore ini pulang kerja mau review barang baru pasangannya Deimos. Oh ya, coba tebak teman-teman kira-kira apa nih pasangannya nih dari reel yang udah kita review kapan lalu. Oke. Ini warna merah Radio Deimos Pro Series yang ukuran 1000. Kita mau sandingkan sama ini dia. Wow. Ayo Radio Athena Pro Series Japanese Style Type yang panjang 180. Hayo opo. Mili apa senti ya? Senti. Yang ukuran 6 sampai 14 lip. Keren nih, yang didambakan. Sebenarnya sih mau niatnya beli Emperor. Tapi barangnya aduh. Laku keras terus. Moso, tenan pora. Oke, langsung aja nih kita unboxing. Kita buka bungkus. Ini udah buka bungkus ya. Kinclong warnanya. Melingsak pole. Yes, mantap. Kita review yang bootnya dulu ya. Boot. Kembali. Oke, ini dia. Gimana? Oppo nih. Keren kan? Oh yo, Joe Super. Pro Series, di sini tulisannya warna merah nih, men. Sama serasi nih. Oke, ini real setnya, Daido punya, bukan Fuji. Di sini ada tulisan Daido. Monster Fish Specialist. Oke, di sini ada bendera Indonesia. Ini tulisan Athena. Athena itu dewa apa ya? Dewa strategi deh. Pikir juga keberuntungan. Emang kenapa? Betul, mancing. Strike terus gitu kah? Type JS. JS ini singkatan dari Japanese Style. High Technology, Power Solid Carbon. Dengan maksimal drag 8 kilo. Dia medium light ya. Jadi ya ringan-ringan sedeng. Line-nya 6-14 elips. Lure-nya 7-20 gram. Oke. Ini ada tanda bledek ini. Jadi hati-hati kalau mancing pas hujan. Ngopo memang Pas ada bledek, hati-hati ya, hati-hati. Dan ini ada Fuji komponennya, khususnya di ring guide-nya. Apa sih yang bedakan itu Fuji atau bukan ya? Di sini ada tulisan Fujinya, nah ini dia ada tulisan Fujinya. Fuji, ada stiker Daido. Ini macam-macamnya nih. Ukuran senarnya yang paling ringan nih. Sebenarnya mau pesan yang ini sih, tapi kehabisan. 412 lips. Lalu punya yang di review ini 6-19 lips, 7-15 lips. Lalu yang medium 8-17 lips. Yang paling berat medium heavy ini 10-20 lips. Ini kaku banget nih. Cocoknya untuk Galatama. Testing ya, paling enggak ya medium light nih, dari 7-15 ke bawah. Tapi ya
yang ada di sini pernah aku coba ya, pernah pakai 8-17 slip. Ya lumayan sih bikin tangan singkal. Singkal is kemang, pisau juga pegal. Oke, ini dia. Bagusnya ini loh kalau Fuji nih, yang Japanese style, dia bunder ringnya, nggak kotak. Ini bunder nih, mulus. Jadi di senarnya nggak gampang keriting. Keren kan? Warna abang. Ya super. Oke, selanjutnya kita lihat yang bagian atasnya. Paling kecil. Oke, jadi ini ringnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di batnya. Dan ini solid carbon ya teman-teman. Nah, murah bolong. Kecil banget nih. Ya agak kaku sih. Tapi mantap. Ini diimpikan nih. Mantap super. Coba kita sambung. Nah. Oh iya. Ini juga sebenarnya bisa mancing, untuk mancing galatama. Di sini punya jalunya ini. Bisa dibuka. Tuh jalunya bisa dipasang. Aduh, itu angel. Pasang di sini. Emangnya casting mau pakai gituan? Kayak mau mancing di kolam. Oh, monotol. Keren kan jalur. Kalau buat casting ya dimasukin lagi. Ngopon dadak dipasang barang. Ya enggak. Amer doang. Ya tahu. Gak usah dipasang tutupe wifi. Enggak dipasang. Ini jelek. Pasang lagi. Oke, sip. Mantap. Oke, kita pasangin langsung ya. Ya apa kayak ini? Teret-teret. Iku lombok ngopo neng kono. Arep mbok pangan po. Enggak. Terus. Hiasan doang. Capek ya enggak doyan. Sik, kita pasang di sini. Aduh, dasku. Ini dia. Keren. Tinggal kita amisin nanti hari Minggu. Asmal. Minggu situ ya. Mantap sekali. Super keren teman-teman. Oke. Itu aja reviewnya untuk joran Athena Pro Series JS Type. Oke. Nanti dicoba dulu gimana apa ya? Enak apa enggaknya. Kalau udah ada di tampangnya sih keren. Mantap. Udah gak sabar nih pengen dang-dang minggu. Kalau gak minggu ya siapa tahu ada lomba mancing lagi hari Sabtu. Sabtu budal ya. Diamisin nanti. Pokoknya ditunggu aja nanti. Casting kita pakai kombinasi dari Daimos dan Athena. Apakah akan boncos
atau mocelan, atau strike bertubi-tubi. Ya doanya aja untuk dari teman-teman ya, mudah-mudahan strike bertubi-tubi. Amin. Jadi oke, udah mau maghrib nih. Saya reviewnya juga sore-sore, pulang kerja udah di krikiti nyamuk juga. Jadi cukup sekian review Joran Athena. Bagi yang mau pesen bisa lihat link di deskripsi ya, atau di ini sebelah nih tokonya yang baru aku beli. Packingnya keren, dia pakai PVC ya, agak mahal sih jadinya, tapi kan kita lebih milih yang aman kan. Iyo betul kuy. Jadi pesan aja di situ. Ini nyamuknya, ini nyamuknya digepuk tol kok malah diprites. Pesan aja di toko itu, atau kalau pengen langsung cus ke tokonya, klik aja link di deskripsi. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan ragu beli produk Daido, kerennya nggak ketulungan. Murahnya nggak ketulungan, tapi nggak murahan. Cus pokoknya. Oke, sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam strike. No mochel. No bonjos. Oke, bye. Dah, jumpa lagi.